Siti Khadijah niki Bapak Ibu wanita kaya raya Masya Allah. Dakak nuah bebalu, dakak nuah telu kali bebalu ni kan berjangkep ke Rasulullah, merahari ke Rasulullah, tulah menjadi perawan anting-ting asli. No sifat khusus sifat Nabi. Mun peluguh tiang telu kali bebalu ini tulah kibo. Hah? Ini tulah telu kali bebalu. Mana jeweh je jeweh, no. Lain enak nih cerita nih. Mungkin bisa menjadi hikmah cerita ni. Arak sopo inak-inak, Masya Allah, inak ni meri jom dengar, ingat, jika bangun masjid jin talonati doa ni talonati ngeraos ceket, badu ni cari bersedekah pelit mun ruat dengan bapak pun tungun di bakat saya nikah ngecor ni kita dempul kendingan mun nunduk nikah ngecor ni kita batu leah sabaru munungkah milu tecor ke masjid munta ketuan marabbuka lagu nentau menjawab bemena begitik malaikat nangklis batu sasekeknu aneh nundin ikhlas teteh nganang masjid pak. Contoh nih bu dan contoh yang murah-murah makin semangat semangat arek ilik niki labangka demen tiang lampak bareh ulik belombok minu semangat niki beja gelangan tambeli mobil nuli nyelak-nyelak munemak demen ketulak malik jarak seminggu tulak jok labangka minu tulak nir mun bercerita li semangat li labangka tulak malik eh semangat aku ak jok lombok seminggu ketu nani tulah kara perjalanan din bau sejenuh semalam sadu ndek kira-kira semangat lah bangsa din sadu kembik karena akah mu ande nak lampak semangat ele lah bangsa sampai lobo ini pira tahun ini 10 tahun aku datang mun bau datang be juga tu loas tilih lamun-lamun bercerita ele batur kena milu kele mobilan anak kesak bolak kicik retes itu itu kemilu muya jauh ketulak malik satu begitu juga dengan Isra wal Mi'raj yang telah memperjalankan makanya mantapkan iman kita kepada Allah mantapkan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tepara naran Isra Mi'raj kembali te Isra Mi'raj Rasulullah karena pada saat itu Rasulullah sedang berduka cita. Ingin sedih, ingin galau, mu iya cara terhibur beliau noh. Ya pun peluang tiamu susah, munyi ke galau, munyi ke sedih, lalu jok panti rekreasi pak. Nabi ya cara terhibur terpanggil jok langit. Sedih dia Nabi. Minta nanti sedih Nabi Ibu tebelin wafat si sebinian saya sangat sintuna saya sebinian beliau Siti Hadi Hadijah pira sebinian Nabi ha luar ikhtilaf ulama ini ada sakit dan siwa macam-macam dan seterusnya Siti Hadijah niki Bapak Ibu wanita kaya raya Masya Allah dakak nuah bebalu dakak nuah telu kali bebalu ni kan berjangkep ke Rasulullah merahari ke Rasulullah tulah menjadi perawan anting-ting asli no sifat khusus sifat Nabi mun peluguh tiang telu kali bebalu ini tulah kibo hah? Ini tulah telu kali bebalu mana jeweh je jeweh no. Khusus tinggi di Pak Nabi muya bila beliau meninggal dunia mesti sugih searan Siti Khadijah niki hampir sebagian setengah dari negara Arab Saudi niki adalah tanahnya beliau melagu kekayaan niki bu bisin serah jok Nabi semamang kia Rasul basan Siti Khadijah aneh harta benda kesepenuh ni kesugihan kesenik pelungguh mulai bagin isim berjuang di jalan agama Allah bahkan lemak lamun kuah mati mu ande na harta kuah pisim berjuang mu mati kelemak lat ya Rasul
musekiren kubur kebau tebongkar malik munarak masih tolang kebau tejual ini laku tolak jual ya Rasul untuk berjuang di jalan Allah. No, Rasul Siti Adijah ibu tahu ya Rasulullah berjuang bareng mun pelunggung tiang inak kepelit-pelit beli semama mapungin uang istri muri uang suami, uang istri papang semamaan susah papang semamaan butuh papang semamaan melet kepe butuh si kepe kawan kengken kepe kepe diri ikuni oh, dia tahu semangit mereka mati, dia menjadi dia tunah mbak mun tunah selak sebinian ibu, mun tunah selakian iya sam tunah-tunah lalu kanggo tunah lagu ding kanggo berlebih berlebihan saya enggak lemak lamun mah mati wah mati ni jamah bini mun mati pelinggih mun semama anu dua dan nangis setuai meleh setuai nangis kembek setuai meleh setuai nangis kaya nanin darah jadi seduhan kupi darah jadi penata pakaian saya nangis setuai anu sesetoi meleng cemoh mau berali mah no. Dia ambil tebe berali malik si menantung tebali ibu wah kebelakuk kena saya nggak noyak-ayak tidak harap balu di nah? Coba sabalu angkat dimen di ndek kapa melek mampu kena kedua ndek darah beda kebeda balu tapi kemarari si menantum lagu telu syarat ini be syarat sa pertama boyaan sa lebih enges ketimbang aku ninangan kepenok nuni boyaan sa lebih benter sabar ketimbang aku dari sa terakhir antih kemati juluk nuni wah nyalang syarat keterun bapak di lolos iya tak mundara selama beberapa waktu bapak ibu Malik meninggal paman Abu Talib siapa pamannya beliau pamannya Niki Abu Talib Niki ibu bapak luar biasa berjuang membela Rasulullah andina Rasulullah melita datangi si kafir Quraisy. Andina melita mati melita bunuh yang terdepan adalah pamannya beliau nah ya buah mudua bila mati dengan samuntunah sedih beliau, galau beliau ia pun terpanggil untuk Isra' Mi'raj ia pun pelunggung tiang pun sedih lubar lalu rekreasi itu panci lalu rekreasi itu gunung adik tendik sedih ini menutang terpenuh Bang Diok bilang jelu Bang Nyengking bilang jelu Bang Mekar datang utang tu warung utang kopi penuh utang gula penuh sirin mekok tu balim stres oh, lalu lumbar jom pantai-pantai nu lihat kebesaran Allah ibu Masya Allah subhanallah ruwal laut sendi kegaluh sahijak piaan kalau bukan karena Allah lalu jom gunung ketinggi gunung sendi Allah Allah Ta'ala berkuasa penganjang ia tak tersuruh lalu sati adik-adik stres nah Nabi sendiri teman beliau terpanggil Isra' Mi'raj teroperasi dulu ini terbedah basan pelunggu terbedah tiang kosam gak kenyinggan serta bedah beliau hingga serta belah beliau dada tiang dan niki terdahit di dalam tiang dalam awak beliau di bagian kanan ada 18 asma Allah balu olah terdahit asma Allah hingga terbelah hingga sebelah kanan Muti yang pelunggung sami mun tebelah Nabi pengita. Asam buntu. Asam urat. Ginjal. Patut tu ada mun tebedah do operasi. Mun beli undik jika saat operasi yang ditemukan adalah asma'am Allah. Elik kanan abalu olas. Elik kiri balu puluh sekek. Jika tebelah kiri terdait asma' Allah balu puluh sekek. Ia pun balu olas terumbuk balu puluh sekek pira. Siwa pulusi siwa pulusi wa asmaul husna no.
Balu pulu seket terbaik, balu Allah spira. Balu pulu seket ini. Balu pulu seket terbaik, balu Allah. Mumdek bahasa berarti terbaik, kurangi. 60 tel. Itulah umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ke satu bedah ibu teteh sifat-sifat sandi sholat. Nabi sifat sandi sholat. Nabi ya sholat doa sifat. Lagu adik yang sereso. Sifat mazmumah. Sifat tercela. Sifat iri hati. Sifat talonati. Lamun basen batur lauk sifat talonati ba'an. Apa kenaan talonati ba'an? Din demen engat batur tebek nikmat lebih. Ini penyakit hati paling bahaya, Bu. Penyakit batin paling bahaya, Bapak Ibu. Kembik, namun masih jauh sifat hasad, sifat talona tiba, sifat sewot, basun batur perayu. Dinarakan dengan amal kesalahan ini. Al-hasadu yakulul hasanat. Sifat talonati, sifat iri hati talwati sewot. Ini mampu menghangus bakarkan nilai-nilai kebagusan kita. Sembahyang rajin, ngaji rajin, bersedekah di nuah lupa. Masya Allah, silaturrahim genem, tahajud girang. Lagu itu dalam hati masih simpan sifat lona. Hangus terbakar. Di bina marak kayu satu kumpul mak gunung. Terdemakan besi, terdemakan minyak gas, terseluk ilih bawah. Dakan marak gunung run kayu. Ini jari abu abu. Dakan gunung run pahala. Dakan run gunung run pegawaian amat ibadah. Lagu sifat di dalam hati, penyakit batin, penyakit hati, talon hati. Dimini teteh, darak kenen amal. Semarak gu, gunung. Marak talon hati di. Undara. Tuh, doang tahun penuh, timun sibah. Apa yang kena talon hati? Din demen ingat batur tapi nikmat lebih. Batur beli kulkas ni penang. Betan mau beli kulkas. Din je berutang iku. Penang talon hati. Batur sugul mobil. Batur beli mobil kelat putih ni tipus tu rumah sana. Talon hati. Bih teteh sifat-sifat selengek. Ini ya jadi pelajaran. Din berdua memang Nabi sifat talonati, sifat-sifat seburuk. Karena beliau suci, karena hati beliau suci. Tapi ini menjadi pelajaran bagi umatnya. Kembih perlu teroperasi. Karena Nabi mau menghadap kepada Allah. Ya tepersih dulu sabayo-bayo. Tegenti isi sifat mahmudah, sifat sasolah. Jujur, amanah, terpercaya, jujur, semapun sifat-sifat sesolah, tetamaan, tegeti, sifat salengek, sifat-sifat sesol, ada yang bersih hati. Lamuna bersih, iya puna terima menghadap jok Allah Ta'ala. Memangkin Nabi pelajaran jok pelukum tiasan, masalah operasi niki, iya pun perlu kerisa diri zahir batin. Sucian diri tibu. Saya enggak payah sembahyang doang namun disuci ini terima. Saya enggak dengar sembahyang yang hadap kepada Allah. Ini kira-kira sembahyang terima di mau besok menek. Ini kira-kira sembahyang nanti nukah bubusi. Bubusi ke malam manajer mandi mau sembahyang ini kotor tebak. Iya pun penyakit dua, penyakit zahir, penyakit batin. Bila akan datang penyakit batin zahir ini datang pak. Iya pun berbahasa Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Ara di dalam arah jasad pelunggum tiang sami awak teringi arah teparan arah mudghah segumpal daging. Ida saluha saluhat jasadahu kullu. Namun bagus segumpal daging niki, bagus awak terselaku. Faida pasada, pasadat jasadahu kulluh. Lagu-lamun jahit segumpal daging senuh, maka jahit awak selain. Nabi niki ati tina. Ada mati bateri dua. Disuruh tengkah hara niki.
Napi saleh dalam ate puluh buntian iki napi aran sekumpul daging iya teparang aran ate lamuna solah ate tibu sandik budui tolang sekumpul daging senu solah selapu lagu lamun jahit ate jahit selapu mbekenan lamun ate manusia solah pandangan munjaga nina ndik murak wadi batur ini batur liwat kusirin balen kemokoh naran ini nah. Ibu, kamu konaran piraran dan mangan yang diberas setimba. Mu tahu nak tuis, tahu nak tinduk. Di nalah lewat dengan kurus. Ani ke kurus ni nak terpelai si angin pusut. Lewat dengan koce, ani ke boletan. Dak kena. Tama wah datang dosa lek mat. Mbeton berkumpul titik untuk hati nak. Tambah lawan penenteng, tambah lawan mata, tambah lawan penyermin. Dia mandu sebiwi. Dia mandu seelak. Macam lain tolok dosa. Tambah jok sekek ton berkumpul. Mulai bertitik, 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 bereng, bereng, bereng. Dia mandu senaik, dia mandu seima, dia mandu setian. Dosa lapuk langan tamu langan awak. Sekek titik tu berkumpul tu hati. Ia pun lamun hati tu keras. Lamun hati tu sulit terima nasihat. Lamun hati sulit tidak bagus. Itu tandanya dosa banyak yang masuk dari zahir kita. Ia pun lamun hati dekerongina abor tegawe ibadah. At suruh lu ngaji doa masih keberatan. At suruh bersedekah doa masih kepelitan kesanter nara nani arak jum kepe mum sermin bangunan biak bah musim balam keluai kancam di manjari ha? Di mapane lama mapane nam bersedekah janji pira dia balik lalu pahala gamak inak sematon jari dengan bersedekah 5 menit layak inak ni kecerita ni mungkin bisa menjadi hikmah cerita ni arak sopo inak-inak masya Allah inak ni kemeri jom dengar ingat jika bangun masjid jin talonati doang ni talonati ngeraos ceket bantu ni cara bersedekah pelit mu mau nengonek bapak ibu dengan nyika ngecor ribut di masjid searah dengan nyika ngecor pak terbagi nasi ribut terbagi ruku ribut baun ruwet di tenda di lombok dikin ribut-ribut diri segede-gede ribut muya sandin demen lalu ingat pak si inak sandin demen niki mun demaka batu nelehan mun ruwet dengan bapak untung di bakat sandin ke ngecor niki dempul kendingan menunduk dikit ngecor niki mubatul leah hansa baru munungkah milu tecor ke masjid mudemen mati nah demen datang malaikat faidha ja'akil malakanil muwakkalanibik wahuma munkarun wa nakir fala yumzi'aki wala yurhibah ini dengan baca dalkin almahumah inak soda ingat barehan datang dua malaikat mungkar daik nangkir galak bin mengis dindik takut dindik leger muya datang inak-inak senuh ketuan ibu muntah ketuan marab buka lagu nintau berjawab bemenak begitik malaikat nangklis batu sasekeknu aneh nundin ikhlas si teteh ngan masjid pak mu apa lagi nak semen arak sepuluh sah mu bilang anak malaikat mu karena nangkir begede arak jom kepe nani ha coba sandik jauh angkat lima berdoa dakang kena diri terpaksa si tia makin nuruan contoh baru nuduhan terpaksa batu nyur mau apa lagi makin pelungkuh beak ibu ki oh 2000 berdoa
Ia tak ke tiang wi ibu. Tiang kan masih endah nyeke bebangun. Dua mai ada yang keruah. Dia masih nyeke bebangun ibu. Mutiang bebangun bersama jamaah. Lui jamaah kecet bangun Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bayan dan seterusnya. Mobilan pengajian tok sorok jamaah. Syarat nyorok, lepas kodong, init mau udang, mau umpak, mau kujair, nina bak. Muktetu lepas sorok, sorban kelampak, ngelining. Mau giling si kamera, disembel, dinepu, lagu pukul searak ruwet badai. Maka makan kumpul kepe senu, pak selapu tujunu, marak gunung, lagu 2002. Lagu tak masalah, alhamdulillah. Undangan, mudah-mudahan bau semen sepuluh saku nih. Muka riseke inak atau muri, ustaz anak ketiang di mana nih? Oh, di mana? Pelik ibu silak maju, papu-papu inak maju terus kaya papu senu mun sugulang kengone sageloko tu dalam manun senu dalam maparan kutang aran. Aku tang cerelai, Pak. Kutang Nabi jaga ini depara. Kutang cerelai, sabar dulu seret. Kutang remo tak parah. Muka lelahan bergelau. Dia gelelak penasaran. Maka makan syukur. Alhamdulillah. Mesak, beak. Pengajian satu. Hebat, Pak Puni. Ini nangan kina. Badak kerja dengan sugi, Pak Pusia. Mumai Ustaz Azul ke siwa puluh bali ini. Astagfirullah, lupa dia kena. Dia salah ini. Saya pun sengaja paling murid nanti searah Sinta Azul ini. Makin PR tiba ini. Masjid niki insyaallah setelah ngaji, setelah peringatan niki, setelah acara niki pelunggu tiang makin tapi legede bareng tu kepala desa lumbar tu Pak Kadus. Pak Kadus tiang semen 10 sa. Tiang semen 50 sa. Dan ni Pak Camat pelunggu pire dek pelunggu. Ampun dan anu tiang enggak ke masih makin nak betulung lagu dekat betenak doang kena aku niki. Ya, kemangkin dia. Barang-barang. Arak kepeng kibu. Penok kepeng aku. Dan di jamaat, bila pelunggu, siap, sekat sah. Ah, wakak aku beliau lagi. Coba tepuk tangan buat beliau. Sekat sah, kibu. Sekat sah, dia paling tidak lah, 3 juta lah. Eh? 3 juta sampai 4 juta. InsyaAllah. Lamut bersedekah, ibu. Okay. Namun bersedekah tipa niki hakul yakin Bapak Ibu manja'a bil hasanati falahu asru amthaliha tiang tahadus binikmatillah nampak tiang sombong ya pun tiang awali si tahadus binikmatillah adik-adik sombong Ibu kembali niki sebagai motivasi saja wah ketiang bersedekah jok sopok masjid liwat ke mobil munikin bangun masjid Masya Allah nikin bangun menenangan mukniatan dengan doa. Kebetulan ayah anda tiang tunas patia sekali kebetulan saat ini diki baru seminggu buah tiang terpilih nyiwa gini si ayah anda tiang bapak tiang mudah-mudahan selamat dalam kubur amin ya rabbal alamin deme kuah tempungan 1000 dek kuah berpikir tanpa tiang berpikir Allah akan mengganti imbalan itu ngonek-ngonek deme kemalam ingat ke tiang arah undangan nike di julun bandara internasional bil sak ngundang adalah kebagian kepala bagian keamanan paling tertinggi di bil ustaz ampura apa kiling makin malam niki acara haul untuk ayahanda bapak ketiang oh siap ab jemput mermi neten wajari ketiang terjemput dedek jemput-jemput kuni kena kembali majari ustaz wajari terjemput ibu sengak kaisar si berjemput tidak masalah niki Pak Camat Kaisar lagu dinding kudu ang sopa tu atas ibu mau berbiru ke cigrik baru raju dan ini menjemput ke bapak ini kena makin tiang berdua yang ke motor aku datang bareh tanpa tiang berpikir bapak ibu selesai ngaji arak telung dah semenit mungkin ada yang ikut di sini pengiring dia oh arak saya met bajang niki milu
atelu menit 30 menit yang menyampaikan fadilah dengan haul, kelebihan dengan haul, mu oleh-oleh dikuas sangke-sangke ibu dan yang kelemak muksuruh menantum popoang kejasa bereng ya kadu nelatan ngaji jok gerung tentu gangga melagu sakit arah apapun tekantong di basah laut maka makam gangga ibu saya pe amplop kepeng ni angka munah kantong punya aku no epe ni ngeremon murik kena mun buka-bukaan pirisin 2.5 juta 100.000 tergenti si 2.5 juta langsung malam senuh ibu memangkin apa lagi dari camat seket sah insyaallah seket juta si tergenti amin ya rabbal Pak Kapolres pilih pelunggu biar siap pelunggu telung dasir dinara insyaallah dah kata siap mana-mana doa ni doa bantu mudah-mudahan tijan lancar pembangunan masjid niki amin ya rabbal alamin nggih sila ibu pelampak sorban niki tiang mulai nggih sajauh kepeng 2000 jauh nah, maksa kedua memparang kecodol kedua untuk masjid lubur nggih be bajan seke ada kadakan 2000 sila bega najin semen sesak ya barang-barang sambil kita bersolawat sambil berkah niki pakai sorban tiang lain no sorban ustaz kita belum gur dan semal dan nempung kena ampeng kita di kamera nani nu shooting ustaz ustaz video sendek dan nempung no ada tengah si semeton no Saudi ku pelit ngerat papu gitu ini jadi nyepor ini dan barang-barang nih Salatullah salamullah ala Taha Tuan Guru ini dah sorok baik ala Yasin Habibillah tawassal bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'ah dia Allah apa awis lek bawon gunung awis antap arah sebantan apa tangis dalam kubur tangis amal di mandatang sholat salamullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin insyaallah berkah sedekah penunggung tiang iya cara penunggung tiang ya siri mantepan iman siri mantepan iman penunggung tiang tiba kesidak Allah tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sedekah niki iya bantu endah ya jari persik zahir penunggung tiang nih amin ya rabban alamin terus keliling bapak-bapak li bapak anusoro kan baik sekarang kejauhan bapak ini jom kepek amal bapak ibu ini amal kecodol orang anak setahun kedua anu masjid pelunggu ini nuntut tiang ibu ini nuntut tiang gerak kejauhan ini gak ngindi lagu munara main di katola nah lagi bapak ibu hadirin jamaah seterakhir nah yang pun pelunggu tiang perlu suci yang zahir perlu sucian duset sak datang ele zahir duset sak datang ele ati me cari sucian zahir luik luik baca istighfar le bulan ra terutama arak teparan arak istighfar raja dinarak kena istighfar sawal dinarak kena istighfar ramadhan sata kena adalah istighfar ra raja apal tibu insyaallah barang-barang Bismillahirrahmanirrahim Rabbi wafirli warhamni watub
Rabbi ghafirli warhamni watub. Dibaca sebanyak 70 tamu maghrib dan subuh. Bagus masih lamun bilang hingga sembahyang. Dia cara tak perisi zahir itu. Saya nak lamunah suci zahir, lamunah suci batin. Ia aku tak terima ur segala amal ibadah menghadap jauh Allah Ta'ala. Ia kena Isra' Mi'raj. Ia pun terkena terperintah Nabi, teroperasi Nabi, tersucian zahir batin. Bulan Rajab ia tersucian zahir, litathhiriz zahir. Bulan Rajab ia tersucian batin, bulan Ramadan ia tersucian zahir batin. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan. Mudah-mudahan dicat berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, dan terbedait kada bulan suci Ramadhan. Saat terakhir Bapak Ibu yang dewek yang hormati muliakan, hikmah di Isra' Mi'raj itu perhatikan ilal masjidil haram, masjidil harami ilal masjidil aqsa. Salah satunya lamut milih gubuk gumpang pelungguh tiang berkah. Kembin Madinah berkah, kembin berkah, Mekah berkah, karena di situ ada Masjidil Haram, karena di Madinah ada Masjid Nabawi. Nabi hijrah pertama kali ke Madinah yang dibangun apa? Masjid. Beliau berdakwah di masjid, beliau berpendidikan di masjid. Nah, ya pun demenuah maju Islam di Madinah, dirubahlah kotanya menjadi Madinatul Munawwarah yang dulu namanya adalah kota Yasrib, penuh dengan caci maki, penuh dengan dosa, penuh dengan zina, penuh dengan kezaliman. Ia pun dengan diisi Madinatul Munawwarah, penuh kota, penuh dengan cahaya iman. Nah, ia makin muliakan masjid, makmurkan masjid, ramaikan masjid. Dan menwatama waktu zuhur, asar, maghrib, isya, sila ngiring dawak yang bareng-bareng pada sholat berjamaah. Gubuk gempeng taman wak. Berkah wah, lamunah masjid teperamik, lamunah masjid tepakmur, lamunah masjid tebangun. Makanya tiang ajak peluang tiang sami untuk bersedekah, untuk sama-sama membangun masjid kita. Karena salah satu dari peringatan Isra Mi'raj adalah dari masjid ke kita perhatikan ayat setelahnya. Alladzi barakna hawlahu, maka kami sekelilingi. Di sekelilingi itu kami berkahi, kata Allah. Ya pun masjid ini kita bangun, masjid ini kita ramaikan, masjid kita ini kita adakan pendidikan, dakwah dan semacamnya. Maka gubuk gempeng di sepelunggung tiang ini akan diberkahi oleh Allah. Itulah maknanya masjid ke masjid, ibadah untuk ibadah, ibadah dan keibadah, terus masjid ke masjid. Ya pun salah satunya pelunggung tiang adalah cara kita mengambil hikmah Isra' Mi'raj. Ada narak gamak perubahan, ada narak gamak antar teram yang masjid ini nenek masjid terdoa beli ibu lagu demi narak waktu taim melencep jari bersah tu lombok duit masjid ibu 1001 masjid unit terjuluki lagu masjid terdoa duit lagu penjamaah tengah. Allah merebut semilih-milih ngebang 4 jam 10 kelemah ngebang zuhur. Ya kembang ngebang jam 10 zuhur kelemah bapak. Bareh jam 2 jam sekek jam zuhur aku jemput anak keliling Saudi tu bandara uli. Mungkin dia ngebang nanti saya jadi pengebang ngebareh. Sini pada tiba menerik balem ke masjid. Berik balem ke masjid dibawa gemas pada tak kebang. Kemudian aku kebang. Orang ini pengiring kami yang cerita kepada pengiring ngebang zuhur sulun tinduk berterigih naik tahe kembi meriak tak ngebang bapak edak dengan tahe edak akan meriak cangkuri mundi tanah bergah kubur gempang lamun masjid sepi muya dan tidak mangkin pesepi masjid di kanggung ini. Oh onya-onya lamun masjid yang pada bilin, masjid yang pada pesepi, masjid yang pada pejauh, tunggu kehancuran dunia ini. Oleh sebab ini hadirin jamaah, gih mudah-mudahan ada manfaat barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedik baru niki tentang peringatan Isra Mi'raj
tentang hikmah yang bisa kita ambil. Sucikan zahir batin kita kalau amal kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sucikan zahir batin kita karena kita akan menghadap kepada Allah. Kita salat juga zahir batin kita suci, maka baru salat kita diterima oleh Allah. Kita bersih juga zahir batin kita, disitulah amal ibadah, disitulah kita akan giat, kita akan semangat beribadah karena hati kita bersih. Nggih, bega mau meruah. Alhamdulillah. Nah, niki ruang tiang endah. Niki dedek seputaran ke tiang nih. Tiang satu silik lagu dedek seputaran. Endek kansul sok pul palu dendi. Nggih, mau ke semen insyaallah mau ke 10 sak di lebih. Harap bea-bea sak isi 2000 ruan dulu, kebayangan. Allah. Nggih, ning kemi-kemi nggih. Insyaallah bahasan Pak Camat saya kesak. Jari ndak no. Insyaallah. Dan ini kepala desa besi terlonjor insyaallah. Nih mahal. Dan ini kado sen besi sata. Besi sata ribu kepeh kena. Kalau laku. Nih sampun niki dia katu tiang kurang lebihnya tunas ampun maaf. Nih tiang Muhammad Ihsan Fakir Ilmu. Nentan tiang merasa diri paling benar Bapak Ibu, balighu anni walau ayah, setiap hanya sekedar menyampaikan ayat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya barang-barang nasihat diri ke endah, nasihat pelukuh tiang endah barang-barang saling nasihat menasehat hati. Lamun arak tutur bahasa sesalah anak ke diniung ni dia salam. Tiang senang ditegur, nggih, sangat senang dia ditegur karena tiang fakir ilmu, tiang nenten arak tak tahu. Sapek-apek tenong ahina pasti kepelin nggih, sapek-apek lapak pasti berantok, sapek-apek bersuak pasti kemalat, sapek-apek ngeneng pasti besaru, sapek-apek tengaos pasti salah. Lamun arak salah tunas ampuro sinampuro agung-agung, lamun arak sakena niki datang ila desa Allah taala matur tabiasi kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin nak baca Al-Fatihah senit mandu'u dipimpin si beliau-beliau at baca Al-Fatihah tipak selaku senyumbang baru gih. Alhamdulillah kebegak ruang dengan 2000 gih. Senyumbang baru sama sedekah baik kadu kepeng, kadu do'u, kadu insyaallah lemak unin berniat gih. Lemak sendek jauh kepeng jago ni tu balik tu kamu sedekah lemak ya doa makin baca Al-Fatihah keluik kajian dan ikingi apapun tujuannya apapun niatnya saya samun niatam mudah-mudahan terkabulang sidi-sidi Allah Ta'ala dan penumbuh tiang endah tijan rezeki seluas gih ada luasmu berkah ada luasmu bermanfaat ada luasmu sholah ada luasmu jari gih mudah-mudahan tijan penumbuh tiang sami dijan syarat sebab sedekah niki terima segala amal ibadah tampuni selaku dosa salah mudah-mudahan Allah bebekayunan Allah ridho ya tamak pelunggur tiang dengan ridhonya dengan kasih sayangnya ke dalam surganya baik jannatul firdaus jannatul ma'wa dan jannah-jannah yang lainnya gih ara-ara nur jannah deh gih luar biasa niki kita bacakan doa kepada keluarga-keluarga kita yang sedekah maupun yang belum sandekman mudah-mudahan aru terbuka angan adik aru bersedekah di pelit lalu gih bih naun harga benda bangkrut ke laut lamun pelincung masjid je awnya baik nggih bismillah fatihah sudah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin ya kana nggih tipa selaku ina amak sok ninggal dunia bijajari ina amak bau balok toker gendar embik toker goner embik keletik toker goner selaku so ninggal dunia dan jalan bini maupun laki embik jatuh na duka kubur niki kubur lombok kubur ndb kubur embik jatuh na makamah Sulawesi Tenggara embik Papua Malaysia Jakarta embik jatuh na duka mudah-mudahan tijan selamat bau embas embal bahagia enges bahagia tampunis selaku dosa salah terima amal ibadah dijari kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa arhamni amin. Nggih, matur tabiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.